Oke, guys, hari ini aku bakal dekor rumah terbaru di Tokaboka ya. Tara, kayak gini guys, jadi ini tuh apartemen ceritanya ya guys. Kosong ya, tangganya bisa digerak-gerakin. Wow, kalau ini aku buang, kira-kira orangnya naik ke sana pakai apa guys? Ini lucu sih guys konsepnya apartemen ya. Jadi kita tetanggaan. Jadi aku bakal buat dua ruangan apartemen begitu guys. Dan pakai tangga guys apartemennya ya. Bayangin guys, kalau apartemen ini di lantai 40, apa nggak capek ya guys naik tangganya? Wow. Untung aja di apartemenku ada lift guys ya, jadi aku gak capek-capek naik tangganya. Aduh, oke, aku bakal dekor dari sebelah sini dulu guys. Ini tuh pasti jadi tempat tidur, aku jamin guys. Ini cocoknya ranjang. Cute, gemes gak sih guys? Cute lah. Kita pasang yang itu ya. Oh, tunggu dulu. Atau pakai ya warna krem-krem putih-putih begitu guys. Temboknya sangat-sangat kosong. Aku bakal kasih ini guys, hiasan tanaman mungkin ya guys. Iya. Tanaman itu hal yang wajib guys. Buat meja belajar kayaknya cocoknya yang begini guys. Gimana? Apakah meja belajar kalian seperti ini? Kotak persegi panjang dari kayu ya. Di sini aku mau tempelin ini guys. Mantap guys, ini ceritanya buat nempelin notes-notes begitu ya. Kalau kelupaan atau mungkin jadwal pelajaran. Atau bisa buat tempelin foto guys. Bentar, aku ada kamera. Nah ini. Nah kayak gini guys maksudku. Ditempelin foto-foto ya estetik tuh guys. Foto apa ini? Kupu-kupu, cangkir, bunga-bunga dan surat cinta. Mantap. Bagian atas kayaknya gini doang ya guys. Soalnya ya aku mau tambahin apa lagi? Sudah full. Bagian bawah aku bakal jadikan tempat untuk menerima tamu. Iya guys, bantal yang cocok. Kayak gini guys. Aku suka banget ya sofa-sofa yang cute begini. Mejanya kecil-kecil aja guys. Begini tuh. Kita bisa nongki-nongki sambil melihat tetangga ya. Tetangga di depan. Tuh ngerumpi guys, ngerumpi. Minumannya ini mungkin guys ya. Biasanya kalau sesama temen ngumpul minumnya tuh soda-soda. Terus begini guys tuh ya, kopi-kopi. Tanamannya kurang nih guys. Nih. Jadi ini vasnya aku buang, bunganya aku simpan. Padahal mungkin vasnya lebih mahal daripada bunganya ya guys. Perabotan sultan. Tapi tak apa-apa guys ya, karena ini lebih estetik. Oke, terakhir guys, di bagian ruangan ini bakal aku kasih karpet. Bunga-bunga atau batu-batu guys, supaya menyatu dengan alam gitu. Kayaknya lebih bagus batu-batu ya. Batu-batu alam. Ini. Cucok guys, ini cucok namanya ya. Oke. Sudah selesai guys bagian sini. Menurutku ini ya rame sih guys. Ini rame sih. Kita langsung aja pindah ke sebelah sini. Ini fix valid no debat. Itu toilet guys ya. Sesempit itu mau kalian jadikan apa guys? Gak bisa ya guys. Kalau kalian tuh mau jadikan itu dapur ya. Aduh udah. Toilet itu guys, itu toilet ya. Showernya begini. Jadi kalian pup-pup sambil mandi jadi satu tempat. Gimana guys? Ya ampun ini, aduh bingung kali guys aku ya. Oh cerminnya ini aja, ini. Aku suka banget sama ini. Bulan, ya yeah. Kesip itu toiletnya. Jadi ini pintu masuk bakal aku kasih karpet guys. Supaya kita tuh bisa membersihkan kotoran sepatu ya. Mungkin bakal aku kasih kursi kecil-kecil guys di sekitar sini ya. Kursi mungil-mungil ya. Kursi kayak gini guys tuh. Buat apa? Gak tahu. Ya supaya estetik aja guys. Berarti ruangan terakhir ini tuh dapur ya guys. Wah kak, kok sangat-sangat kecil, sempit dan ya gitu doang kak. Ya namanya apartemen guys. Kalian mau apartemennya tuh sebesar apa ya? Ya apartemen kayak gini guys ya. Tuh. Kulkasnya ini aja, terus tempat masak-masaknya. Gak mungkin ya guys pakai ini, tuh gak mungkin banget ya. Haduh, lebih baik pakai yang mungil-mungil, yang kecil-kecil aja guys. Ini. Oke. Berarti tinggal tempat makan guys ya, tempat makan. Masa iya makannya di kamar? Enggak deh, jangan deh. Kita buat satu lagi guys di sebelah sini ya, meja makan. 1, 2, 3.
Tiga ya? Ya udahlah tiga aja guys nih. Ini gemes sih guys kursinya, kayak kursi-kursi buat bocil ya. Oke, sekarang aku bakal tambahin rak di atas situ supaya aku bisa meletakkan mungkin bumbu-bumbu gitu ya guys. Tapi raknya gak mungkin banyak-banyak sih. Nah, nih gelas-gelas ya. Satu, dua, tiga. Estetik. Bagus nih guys. Mungkin kita kasih tanaman di sini guys. Gimana menurut kalian? Begini. Kok dimasak? Bukan dimasak. Tip terakhir lampu guys. Tinggal lampu, terus kita pindah ke ruangan sebelah situ ya. Lampunya pakai apa guys? Aku benernya pingin pakai yang ini sih. Ini tuh sangat-sangat mewah ya. Tapi jangan deh, listriknya mahal ya. Waduh, udah tahu biaya hidup di apartemen itu mahal, masih pakai lampu begituan. Hey guys, apartemen pertama sudah selesai. Menurutku ini tuh cute. Ini pasti punyanya cewek ya guys. Kita pindah ke sebelah sini. Sekarang aku bakal dekor buat cowok ya. Apartemen cowok. Aku nggak tahu guys, apartemen cowok tuh macam mana ya. Jadi di sini aku itu mau dekor apartemen buat cowok. Jadi menurut kamu aku tambahin apa? Kasur. Kasur. Terus? Komputer. Komputer. Toilet. Toilet. Sudah. Kasurnya yang kayak apa? Kasurnya gini. Itu, ya itu. Ini itu. Ya? Iya. Oh, jadi serba hitam-hitam begitu. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, kata Andre serba hitam-hitam, guys. Wow. Oh iya, kan dia emang suka yang serba hitam, guys. Oke. Wah, siapa yang kira-kira suka warna hitam, guys? Berarti kalian tuh cocok di kamar begini ya. Kalau aku sih nggak suka ya, guys. Aku jujur aja, aku tidak suka. Ini meja belajar. Terus itu rak-raknya gitu, guys. Isinya figur. Tentu saja. Cocok banget sih guys, ini tuh buat pajang-pajang figur begitu ya. Terus kasih ini guys. Kasih baju-baju, sepatu, berantakan sekali ini kawan-kawan. Nah ini, udah guys, ada PC, terus ada game konsol. Udah mantap nih ya, ini sangat-sangat laki. Nah, sekarang kasih lampu guys. Lampunya ini dong. Wow, lampu idaman guys. Yeah, kasih tulisan ya, enggak tahu artinya apa. Ini apa ya guys? Kayaknya fix bagian dalam sini itu kamar mandi ya guys. Kamar mandi, bentar aku buat dulu kamar mandinya. Toilet cowok tuh kayak apa ya guys? Toilet cowok seperti apa ya? Kayaknya ya sama-sama aja ya guys. Cewek, cowok ya ke toilet ya sama. Isinya ya gitu-gitu doang ya enggak sih guys? Muat gak ya guys? Ya udah aku samain aja ya guys. Mau cewek, mau cowok, menurutku toiletnya sama, mungkin cerminnya aja yang beda, ya. Tuh cerminnya aku kasih hitam-hitam juga deh. Wah nggak bisa masuk kah? Wah nggak bisa masuk kah showernya? Oke pakai ini bisa guys, harus ditutupin dong. Nggak bisa kah? Oh bisa guys, harus digeser dikit. Nah sempit banget ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Sebelah sini aku bisa jadiin dapur ya guys. Kayaknya dapur itu nggak butuh besar-besar sih guys. Menurutku ya. Oke, dapur. Waduh, jangan pakai karpet begini. Nanti kotor-kotor semua ya guys. Bersihinnya ribet ya, susah. Kayak ini aja guys. Minimalis. Loh kak, cuci piringnya di mana? Di kamar mandi ya? Di kamar mandi ya guys, cuci piringnya ya. Oke guys, dapurnya sangat-sangat simple ya. Tapi gak apa-apa, kita kasih lampu dulu. Lampu cowok apa guys? Masa lampu ini sih? Masa itu? Janganlah ya guys. Dah, sip. Dapur cowok sangat-sangat simple, serba hitam-hitam. Andre pasti suka guys ya. Terakhir berarti ini ruang tamunya. Wah luas banget loh guys ini ruang tamunya ya. Nih guys, wih ini asik banget sih ya guys. Walaupun di dalam apartemen kita masih bisa party. Wow, main itu, terus bisa mainan ini. Gimana kalau ini aku taruh di tengah aja ya guys? Bentar aku geser dulu. Dari tadi sama sekali nggak ada tanaman loh guys. Sama sekali nggak ada tanaman. Ya udah aku kasih di sini ya guys. Jadi ini tuh tanamannya pakai lampu disco. Keren loh guys, keren loh, aku suka loh.
Oke guys, kamar buat cowok seperti ini ya guys. Tuh, bisa nari, bisa main, mabar di situ, masak di sini. Dan itu kamar tidurnya. Gimana kawan-kawan? Kalian lebih suka kamar buat cowok ataukah apartemen buat ciwi-ciwi ini guys? Ini tuh konsepnya elegan ya. Elegan, estetik, cocok buat foto-foto. Oke guys, sekian dulu permainanku di Toka Boka mendekor rumah terbaru Toka Boka. Apakah kalian suka dengan rumah terbaru ini guys? Kalian bisa komen di bawah ya. Tapi kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa diklik tombol like, di-share dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.